Turnamen sepak bola 4 tahunan Piala Dunia digelar di negara Timur Tengah. Kali ini Qatar menjadi salah satu negara Muslim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Piala Dunia 2022 Qatar telah resmi mulai digelar pada tanggal 20 November tahun 2022 yang lalu. Terdapat 32 negara terbaik yang mengirimkan skuad terbaiknya untuk memperebutkan juara Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Banyak kejadian dan peristiwa unik saat gelaran Piala Dunia Qatar berlangsung. Piala Dunia 2022 Qatar berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya, karena pertama kalinya digelar di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga di Qatar sangat kental akan budaya atau tradisi Timur Tengah yang sangat Islami. Bukan merasa asing, justru banyak supporter dari berbagai negara takjub melihat sesuatu yang dilihat dan didengar di negara berpenduduk Muslim tersebut. Termasuk yang kerap kali terdengar adalah suara azan yang sering berkumandang dari masjid-masjid yang ada di dekat Stadion Qatar. Seperti video yang banyak beredar di media sosial, terlihat para supporter asing yang terlihat kagum dan terkesima ketika mendengarkan suara azan. Bahkan para supporter-supporter tersebut tidak ragu untuk masuk ke dalam masjid untuk mengabadikan momen luar biasa tersebut di kamera ponsel mereka. Hal tak terduga juga dialami oleh pasangan suami istri yang terlihat sangat takjub ketika mendengar merdunya suara azan. Seperti yang diceritakan oleh seorang aktivis dakwah Qatar yang membagikan video pengalamannya bersama sepasang suami istri tersebut. Aktivis dakwah Qatar itu bernama Hayan Yafae sedang bersama Rex dan istrinya, yang terlihat kebingungan mendengarkan suara azan. Kemudian Hayan Yafae berusaha untuk menjelaskan suara azan yang didengarkan oleh mereka. Hayan Yafae menjelaskan bahwa suara itu adalah azan, yang merupakan panggilan sholat untuk kaum muslim. Lalu Rex itu mengiyakan apa yang dijelaskan oleh Hayan Yafae sambil tersenyum. Kemudian Hayan Yafae menyampaikan kepada Rex, bahwa dirinya akan melaksanakan sholat maghrib di masjid tersebut. Kemudian terlihat Hayan Yafae juga menyuruhnya untuk mendownload aplikasi Al-Quran dan membacanya ketika mereka sudah kembali ke negaranya nanti.